Pemirsa, penggusuran pemukiman padat penduduk di Kampung Pulo Jakarta hari ini kembali dilanjutkan. Untuk mengantisipasi adanya perlawanan warga, Polda Metro Jaya mengerahkan 1.000 personil di lokasi. Lebih dari 900 bangunan liar di Kampung Pulo Jakarta hari ini kembali ditertibkan. Penertiban ini dilakukan dalam rangka pembuatan trase untuk normalisasi Ciliwung. 7 alat berat dikerahkan ke pemukiman warga dengan dikawal 50 Satpol PP dan 50 polisi. Satu persatu alat berat yang masuk ke pemukiman warga langsung menghancurkan bangunan liar. Penghancuran bangunan masih dilakukan di sisi pemukiman warga di tepi Kali Ciliwung. Dan untuk mengantisipasi perlawanan warga seperti kemarin, Polda Metro Jaya telah mengerahkan 1.000 personil. Sementara itu, penutupan dan pengalihan arus lalu lintas dilakukan secara situasional.